gerakan toko hitungan detik. Baru 2 menit tanggul kuburan Jakartamu jebol. Tanggul yang baru habis didoser jebol. Baru 2 menit. Ayo sedulur siaga untuk wilayah Sidamulya. Si salam Wanasari Pebatan. Gelonggong siaga ya. Tanggul Jakartamu jebol. Nih, baru 2 menit tanggul Jakartamu benteng Jakartamu makam jebol. Untuk wilayah Wanasari Sidamulya siaga. Jalan berpusat barang, pintu masuk instalasi pengisian air tangki gedung tukang sudah mulai terendam. Bagi pengguna hati-hati. Air semakin tinggi. Memasuki ruang guru sudah sepaha orang dewasa, guys. Masya Allah. Ini prediksi akan naik lagi, guys, karena pembuangan nya kecil. Nah. Kalam. Oh iya. Airnya parah sekali nih, sampai seperti debit sungai, sampai sana tuh aliran sungai masuk ke SMP 5 Brebes. Sangat deras sekali banjir posisi Desa Jagal Meni. Banjiran pada hari ini di wilayah Jagalomeni dan sekitarnya banyak sekali banyu yang datang ya. Banyunya gimana, Mas? Oh, mambek-mambek, Mas. Jakarta Wetan bahkan dan kelam. Bahkan orang-orang yang panen pun bingung, bawangnya sudah panen dan pari. Mungkin Anda yang ada di desa mana-mana ya, di mana-mana itu yang enggak banjir, syukurlah ya. Duit tambang. Sampai pada kambang karena bawangnya kebanjiran. Okay. Sing wis panen pada nangis, apa panen sih kurang panen ya. Mane kurang rezeki, mane ya. Duitnya pada kambang. Wis semono bae. Semoga panjenengan ngerti ki banjiran jagal meni. Nggih, matur nuwun, Mas. Nggih, sami-sami.